Itu dia rupanya cerita setiaku di sini. Biarlah sekilas itu setiaku di sini. Tapi apapun penonton di rumah, kena tetap setia bersama kami sehingga ke akhir rancangan ini. Tapi kan sebelum kita bagi baton pembesar suara ini kepada Ustaz Syahrin, apa kata saya nak tanya dulu penonton di padang IPK Kepayan ni, sebab apa bila sebut setiaku di sini ni, apa yang mereka mula-mula terlintas di fikiran mereka? Saya nak tanya ni abang ni dulu. Baik bang, masa mula-mula sebelum abang datang dekat padang ni, yang terlintas lah dekat fikiran abang tu, setiaku di sini, apa agaknya abang faham tu? Baiklah Cik Rijal, Rukun Negara yang kedua ada menyatakan kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi sesuai dengan tajuk pada malam ini, setiaku di sini, pendapat saya, kesetiaan itu perlu kita berikan kepada negara kita yang tercinta ini. Itu saja Cik Rijal. Okey, itu pandangan abang kita tentang kesetiaan pada negara, raja kita. Okey, terima kasih bang. Itu satu pandangan. Kita tanya pula abang kita ni. Okey bang, abang pula apa pula yang terlintas bila kata setia kursi ni, tu apa dia? Setia kita kepada syahadah yang dilafazkan. Oh, syahadah pula. Tadi kesetiaan kepada raja dan negara. Abang kita syahadah pula. Okey, tak apa, dah dua dah. Nak dapatkan lagi seorang. Tadi abang kata kesetiaan pada raja negara, abang kedua kata syahadah pula. Akak pula apa yang akak terfikir? Kesetiaan isteri kepada suami. Oh. Tu dia orang Kota Kinabalu. Mestilah orang perempuan kan. Setia isteri pada suami. Tapi apa pun saudara penonton, kita dah dapat tiga macam-macamlah pandangan. Syahadahlah setia pada raja negara, isteri pada suami. Yang paling penting tadi kita dah dapat gambaran jelas tentang sekilas yang menyatakan setiaku di sini adalah pengorbanan anggota polis kita dalam mempertahankan negara dan juga menjaga keselamatan rakyat seluruhnya. Jadi untuk mendapatkan kupasan yang lebih lanjut, saya serahkan buat bicara kepada teman perantara tak lain tak bukan Ustaz Syahrin di pentas utama. Silakan Ustaz.